guys, selamat berjumpa lagi bersama Cu, Evan, dan Atan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan produk lagi ya guys. Kita kedatangan produk maksudnya. Ini adalah produk blender. Nah, ini untuk buat jus apa nanti. Untuk harganya terjangkau sekali guys ya. Cuma berapa nih? Kita lihat harganya 81.000 dengan ongkos kirimnya. Nah, ini sangat murah sekali. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya kawan-kawan. Ya, ingin beli silakan, nanti ada di link deskripsi ya. Untuk warnanya nih, aduh, dikasih warna pink sepertinya. Saya minta yang warna hijau, dikasih warna pink tidak apa-apa lah, yang penting recommended. Ya, kita buka produknya seperti apa. Oke guys, ini dia blendernya, udah saya buka. Ini blender portable dan recharger baterai juice blender. Ini sangat kecil dan sangat praktis ya kawan-kawan ya. Ini warna hijau sih kalau tidak salah, semoga aja tidak terukar ya. Ini keterangannya cara menggunakannya. Untuk produknya ini, untuk kapasitasnya 350 mili. Untuk motornya DC3 6 volt, motor rotasinya itu 2200 rpm. Kalau udah DC jadi 15.000 rpm. Nah, itu bekerja pada 10 sampai 12 ampere. Baterainya 3,7 volt. Baterai kapasitasnya 2000 mAh. Nah, dia nih casnya sudah menggunakan cas HP biasa bisa. Nah, ini dia. Ini warna pink ya, kawan-kawan. Enggak apa-apa sih. Biar imut-imut menggemaskan. Nah, ini warna pink. Tidak masalah sih mau warna pink. Atau warna hijau, maunya sih warna hijau tapi dikasih warna pink ya syukur aja ya. Yang penting fungsinya ya kawan-kawan, bukan ininya modelnya tapi fungsinya. Ini kalau ibu-ibu nih atau cewek-cewek ini suka nih warna pink ini tuh, ada smile-nya lagi ya. Oke, ini tombol on off-nya. Itu bahannya terbuat dari apa nih, kaca ya, kaca sih sepertinya. Ini atasnya seperti ini guys ya. Jadi kita coba apakah berfungsi dengan baik. Oke, jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe kalau suka dengan konten seperti ini ya guys ya. Tuh, bentuknya sangat minimalis. Ini untuk satu gelas ini lumayan lah ini. Oke, nanti kita coba ya mau blender apa. Produknya, kita lanjut lagi. Untuk produknya kita dapat satu set blendernya warna pink unyu-unyu ini. Kita dapat rechargernya. Untuk isi ulang ini masih type B ya, bukan type C. Itu masih biasa aja. Ini untuk motornya apakah berfungsi dan baik, kita coba ya. Oke, nyala ya guys ya. Tuh, harganya sekitar 50 ribuan ya kalau tidak salah saya, nanti saya cantumkan di deskripsi untuk harganya atau di video. Tuh, jadi pemakaiannya harus dipencet ya. Ah, nggak boleh dilepas, dilepas mati deh. Pencet. Tuh, lumayan lah nih ya untuk satu gelas air atau jus, worth it sih. Oke, makasih ya kawan-kawan, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau suka dengan video ini. Tuh, bentuk-bentuknya seperti ini, lucu-lucu kan. Ini buku tentunya iklannya, produknya ada keterangannya sini ya. Terima kasih ya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.